Kecederaan ketika sesi latihan dan juga kejohanan sememangnya lazim berlaku di kalangan atlet. Tetapi seandainya tidak diberi perhatian serius, ia akan menjejaskan prestasi para atlet ini sendiri. Jadi bagi merawat sebarang kecederaan, perubatan sukan sememangnya penting dan ia di bawah tanggungjawab Pusat Perubatan Sukan Negara. Jadi iGen minggu ini kita akan saksikan peranan PPSN. Jadi ayuh kita mulakan. Institut Sukan Negara ditubuhkan berperanan sebagai peneraju kepada pembangunan sains, perubatan dan teknologi sukan. Namun sejak 1 Julai 2019, Perkhidmatan Perubatan Sukan telah mula dikomersialkan dan kini dikenali sebagai Pusat Perubatan Sukan Negara. Di PPSN ini, kita menawarkan perkhidmatan terutamanya kepada atlet negara, atlet kebangsaan, di mana kami fokus 60% kepada atlet kebangsaan dan lagi 40% kepada umum, orang publik. Jadi di sini kami menawarkan perkhidmatan klinik pakar perubatan sukan, di mana doktor kepakarannya adalah perubatan sukan akan merawat kecederaan sukan atlet dan juga kalau orang publik. So di klinik pakar ini kami ada perkhidmatan radiologi, di mana kami menawarkan perkhidmatan MRI, X-ray, ultrasound dan juga DEXA scan. Kemudian kita ada perkhidmatan farmasi dan juga makmal perubatan. Selain pada itu, kami punya fokus adalah bahagian rehabilitasi, rehabilitasi sukan, di mana kami menawarkan perkhidmatan fisioterapi dan juga rehabilitasi dan juga pemulihan sukan. Pemulihan sukan adalah rawatan urutan sukan. Hampir setahun beroperasi, PPSN telah membuka peluang kepada orang awam. Namun, keutamaan tetap diberikan kepada atlet-atlet negara. Jadi bagaimana pula peranan PPSN untuk membantu para atlet ini? Ya, cabaran yang kami hadapi adalah apabila atlet kita mendapat kecederaan dan memerlukan rawatan pemulihan dalam kadar yang segera. Sebab itu, di sini kami ada perkhidmatan radiologi di mana kami ada alat MRI, di mana kalau atlet itu datang pada belah paginya, petangnya terus dia boleh buat MRI dan kita dapat diagnostik, membuat diagnostik dalam kadar yang segera. So, memang kalau atlet itu kalau boleh dia nak sembuh semalam lagi. Betul. So kami memang mengejar masa. So selain daripada itu kami juga ada alat fisioterapi atau rehab, alat isokinetik untuk mengukur kekuatan muscle hamstring atau muscle yang lain. Terdapat 15 kategori atlet dan 13 kategori awam yang berpeluang mendapatkan perkhidmatan di PPSN, termasuklah atlet amator, persatuan, NGO, penggiat sukan dan orang awam yang mengalami kecederaan sukan. Bagi atlet negara, kecederaan ACL atau anterior cruciate ligament merupakan kecederaan yang sering membelenggu kejayaan mereka. ACL ni affect dia punya performance dan dia tak boleh berlari dengan pantas sebab dia kita punya ratu pecut. Jadi dia pergi jalani operation untuk ACL reconstruction, ini repair balik dia punya ACL, di mana kita mengambil dia punya urat, kita panggil patella punya tendon. Dia selalunya sama ada patella tendon atau hamstring punya graft. Tapi sebab dia acara pecut, jadi kita mengambil patella tendon supaya tak affect dia punya performance. Pengalaman 25 tahun ISN dalam bidang perubatan sukan telah berjaya membantu atlet-atlet negara untuk pulih daripada kecederaan. So, tiap-tiap bulan saya akan periksa, tengok dia punya progres, kemajuan dia. Tengok kalau dia punya lutut macam sekarang ni, kita tengok lutut dia adakah longgar atau masih ketat. Kalau kita tengok dia memang dia ada ketat. Maknanya operation dia okey. So, yang koyaknya adalah ACL. So, di mana kita ambil dia punya tendon patella ni, kita akan masuk jadi graft balik ganti ACL ni. Perkhidmatan fisioterapi merupakan komponen utama dalam proses rawatan kecederaan atlet. Di PPSN, atlet kebiasaannya mendapatkan rawatan fisioterapi secara berkala untuk memastikan tahap kesihatan mereka sentiasa berada dalam keadaan baik. Peranan pegawai fisioterapi sangat penting dalam bidang sukan kerana membantu memulihkan kecederaan atlet selain bertugas di lapangan ketika kejohanan. Untuk mencari fisioterapi yang handal ataupun yang bertauliah bukan mudah. Tetapi kalau di PPSN ini, setiap fisioterapis dilatih untuk membuat penilaian terhadap kecederaan yang dialami oleh atlet. Seterusnya, membuat kajian lanjut dan membantu para atlet itu sendiri untuk kekal cergas dan cerdas sepanjang sesi latihan dan juga kejohanan.
Ketika membuat tinjauan di pusat fisioterapi sukan, Nini berkesempatan bertemu dengan Ratu Bowling Negara, Shalin Zulkifli, yang sedang menjalani rawatan fisioterapi kerana mengalami kecederaan otot tangan kanan. Lihat sajalah kepakaran yang dimiliki PPSN ini dalam memastikan atlet-atlet negara mendapatkan rawatan terbaik bertaraf dunia. Sememangnya tidak dinafikan, PPSN memiliki pengalaman luas dalam bidang perubatan sukan dan ia turut menjadi pusat kecemerlangan perubatan sukan untuk Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC. Kalau tadi kita dah saksikan bagaimana pemain bowling negara kita melakukan treatment ataupun rawatan yang mana berlaku kecederaan di tangan kan? Dan individu yang melakukan treatment sebentar tadi adalah Puan Rosnah, iaitu pegawai pemulihan perubatan itu sendiri kan? Jadi saya nak tanya kan, banyak ni tertanya-tanya dalam benak fikiran ni kan? Okey, apa sebenarnya fungsi ataupun peranan fisioterapi dan juga rehabilitasi itu? Okey, secara keseluruhannya fungsi fisioterapi dan rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan atlet yang mengalami kecederaan kepada tahap yang asal, tahap yang dia boleh perform sebelum dia mengalami kecederaan. Jadi fungsi kami di sini adalah untuk memulihkan kecederaan itu dengan seberapa cepat yang boleh. Jadi di sini prinsip kami adalah kesegeraan, iaitu kami seboleh-bolehnya nak mendapatkan pemulihan yang paling awal, iaitu kita akan kena pasti kecederaan tu dengan cepat dan melakukan rawatan dengan awal supaya pemulihan tu berjalan dengan lancar dalam masa yang singkatlah. So fungsi kami di sini adalah untuk mempercepatkan proses pemulihan secara berperingkat juga lah. Okey, sedikit kalau seperti mana Shalin Zulkifli tadi, kecederaan yang dialami dia tu apa dia? Shalin ni dia mengalami kecederaan otot-otot kecil di tangan dia. Otot tu memang kecil. Kita scan, kita dah nampak koyak, doktor pun dah buat PRP kat dia. Then selepas tu dia kena melalui proses pemulihan. Kalau dia tak buat pemulihan, jadi benda ni akan meninggalkan parut-parut kepada kecederaan dia. Jadi untuk dia pulih dan untuk dia training balik itu akan mengambil masa lagi lama lah. So kita tengok dia daripada awal, start kecederaan. I think first day tu kita dah detect dia ada injury. Dan kita scan, buat injection dan terus buat rawatan sampai sekarang. Sekarang ni almost 3 minggu, kita masih lagi dalam proses pemulihan. Okay, apapun, terima kasih banyak Puan Rosnah di atas kesudian untuk bersama dengan saya, didik saya ilmu baru. Kerana selepas ni kita akan ke sesi rawatan yang seterusnya. Kalau tadi saya dah bawa anda untuk saksikan antara teknik rawatan dan juga peralatan yang mungkin anda pernah dengar sebelum ini. Tapi sekarang saya berada di unit rehabilitasi yang mana ada alatan yang saya sendiri pun tak pernah saksikan, apatah lagi dengar. Tapi sebelum itu saya bersama dengan Cik Azrul, iaitu ketua unit rehabilitasi. Jadi saya difahamkan ada alatan yang boleh buat saya terbang, betul? Oh, tak. Sebenarnya dia terapung saja. Oh, terapung. Okey, okay, kita namakan ianya sebagai Alter-G, betul? Ya, betul. Okey, cuba cerita sikit. Apakah itu Alter-G? Okey, Alter-G adalah satu peralatan yang diabdikasikan daripada NASA punya konsep lah, maksudnya untuk apungan. So dengan keadaan tu dia orang create satu teknologi benda mengeluarkan Alter-G lah, di mana di belakang kita ni adalah peralatan Alter-G tu. So dia akan terapung sajalah. Seperti mana nyaman kita rasa di dalam air, lebih kurang macam itulah, tapi dia tak gunakan air. Dia just gunakan tekanan udara. Sekarang ni ini ada masalah lutut. Okay. Rasanya kalau Nini cuba Alter-G ni, boleh tak dia ada kesan dia dalam tempoh ada orang kata percubaan sekali je? Okey, rasanya boleh. Tapi orang kata dia akan rasa, Nini sendiri akan rasa macam mana perbezaan di antara gravity dengan tanpa ada gravity. Ataupun bukan tanpa gravity, sedikit gravity yang ada. Maksudnya akan rasa lebih ringan dan tak ada hentakan kaki sangat, terutama di lutut. Okey, boleh kita cuba ke? Boleh, tak ada masalah. Apa salahnya? Jadi kita saksikan bagaimana agaknya percubaan saya menggunakan alatan ini, Alter-G. Boleh, eh? Sebelum menggunakan peralatan Alter-G, Nini terlebih dahulu diminta untuk memakai sud khas yang akan berfungsi menghasilkan tekanan udara ketika berlari di atas treadmill.
Alter G merupakan peralatan perubatan yang dicipta pada tahun 2005 di California, Amerika Syarikat bertujuan sebagai terapi fizikal dan mampu mengurangkan risiko kesakitan dialami atlet ketika latihan dilakukan di atas treadmill. Tekanan udara digunakan untuk mengangkat bebanan dan mengurangkan graviti sepanjang sesi latihan dijalankan. Gawai pemulihan perubatan akan menetapkan tempoh masa dan memantau prestasi atlet. Kesan mula dirasai sebaik tamat sesi latihan apabila graviti dikembalikan kepada keadaan asal. Right. And then relax. Aduh, lahai sampai tahap kena angkat kaki sendiri. Itulah dia. Tak lama pun, dalam tempoh 5 minit je, Nini cuba Alter G ni sendiri. Boleh rasa kesan dia bila graviti itu dikurangkan kepada 20%, dia jadi sangat ringan. Rasa macam terapung-apung. Tapi bila kembali kepada 100% dan keluar daripada Alter G ni, kita akan rasa badan agak melayang dan tiba-tiba badan terlalu berat. Rasa kesan dia, perbezaan dia. Tapi itulah sebenarnya fungsi Alter G untuk hidupkan kembali sense ataupun rangsangan untuk atlet-atlet yang mungkin cedera sebelum ini untuk kembali dan juga stimulate dia punya body. Saya dah dapat rasa dah kesan Alter G ni. Selain Alter G, terdapat juga beberapa peralatan rehabilitasi yang digunakan dalam sesi latihan termasuklah exercise bike yang berfungsi untuk menguatkan otot dan meningkatkan kapasiti paru-paru. Setiap sesi latihan dan rawatan perlu mendapatkan kebenaran pegawai pemulihan perubatan. Di PPSN ni, urutan sukan menjadi salah satu tugasan juru urut sukan. Seperti di sebelah saya inilah Puan Maria. Betul kan? Juru urut sukan, betul kan? Ini kalau nak sebut tentang urutan ni, saya selalu jugalah. Kalau pergi orang kata refleksologi urut kaki kan? Ataupun pergi kat balik kampung, kita ada urutan-urutan biasa kan? Tapi mungkin ada perbezaan. Apa beza dia? Urut sukan dengan urutan biasa? Urutan sukan ni sebenarnya ada terdapat 3 fasa. Di mana pre-event, during event dan juga post-event. Untuk pre and during, selalunya kita orang buat semasa di luar kejohanan. Kalau macam atlet ada kejohanan kat luar, so masa tu jelah kita orang buat. Okay, manakala di samping itu, kami terapkan dengan elemen-elemen regangan. Di mana kalau macam contohnya kalau ada atlet tu kita tengah massage dan rasa tegang dan kita orang buat regangan untuk atlet tersebut. Okey, bagi atlet pula, apa kepentingan urutan sukan ni untuk mereka? Seperti yang kami selalu pakai, the secret of training is recovery. Di mana urutan sukan ni dia membantu mempercepatkan proses pemulihan. Jadi dia membantu selain daripada fisioterapi menggunakan alatan, teknik ni gunakan urutan juga kan, membantu. Okey. Saya ada masalah lutut. Boleh bantu saya? Boleh. Kita tengok macam mana cara urutan untuk membantu memulihkan lutut saya. Okey? Boleh eh? Boleh. Apakah saya nak kena buat? Okey. Boleh tukar seluar. Saya dah dapat tuala. Maksudnya saya kena tukar sekarang juga. Sabar, jangan pergi mana-mana. Kita jumpa lepas ni. Kita tutup Kak Maria. Kita tutup. Urutan sukan direka khas untuk mengurangkan tekanan dan ketegangan yang terdapat di dalam tisu lembut ketika bersukan. Urutan boleh dilakukan sebelum, semasa atau selepas aktiviti bersukan dengan menggunakan pelbagai teknik yang dapat meningkatkan daya tahan prestasi dan mengurangkan peluang kecederaan. Bagi orang awam yang ingin mendapatkan rawatan urutan sukan seperti ini, bolehlah membuat tempahan di laman web rasmi Pusat Perubatan Sukan Negara. Sekarang ini Nini berada di Pusat Fisiologi Senam. Sebenarnya selain pada rawatan, atlet itu sendiri perlu ada pengetahuan sains dalam orang kata jenis sukan yang mereka ceburi. Dan kat sinilah kan, peranan fisiologi itu sendiri menentukan apa yang patut, apa yang perlu bagi setiap atlet dan juga jurulatih dalam menambah baik performance mereka. Betul kan? Jadi saya bersama dengan Cik Siti, betul tak Cik? Cik Siti iaitu pegawai fisiologi senam hari ini. Jadi kalau saya tengok tadi, saya masuk aja bilik ni, saya nampak ada pelbagai alatan kat sini. Jadi saya nak tahulah kan antara ujian fisiologi yang disediakan di sini. Okey, sebelum tu fisiologi senam ni dia sebenarnya mengukur dan menilai
kita punya fisiologi dari setiap segi komponen kecergasan yang kita ada lah. Mm-hmm. So daripada situ kita educate atlet coach macam mana nak monitor dia punya program training. So daripada situ kita mampu untuk meningkatkan prestasi dia ataupun jangan bagi dia turun prestasi dia. Okey, boleh ke JCT bawa saya tengok-tengok alatan ni dan mungkin boleh cuba, boleh kan? Boleh. Ini kita ada ujian submaximal test dan maximal test untuk tahu penggunaan oksigen dalam badan kita lah. Penggunaan oksigen sebab setiap hari pun kita memang pakai oksigen kan? Betul. Cuma kita nak tahu bila aktiviti dia makin bertambah. Macam sekarang saya ni, so speed dia akan bertambah kan? So macam mana penggunaan oksigen dalam badan dia? Macam mana dia punya ratio antara carbon dioxide dengan oksigen dia masuk dan keluar. Pusat Fisiologi Senam menyediakan pelbagai ujian fisiologi terutamanya kepada atlet merangkumi ujian kecergasan di padang ataupun makmal. Hasil ujian dapat membantu jurulatih untuk memahami keperluan fisiologi dan seterusnya merangka strategi dalam sukan disertai. Nini mencuba sendiri beberapa peralatan di sini tapi nampaknya masih belum mampu lagi menjadi seorang atlet. Pada masa ini kami serius dan ada perbincangan yang hampir selesai dengan pihak Iskandar Investment Berhad. Ideanya adalah untuk membawa perkhidmatan ISN dan BPSN sendiri ke Iskandar Malaysia. Model ini sekiranya berjaya akan kami bawa kepada zon-zon yang lain, bandar-bandar yang lain, dan saya pasti ini akan merupakan satu game changer kepada ISM sendiri, ya, dari segi bagaimana kita menyampaikan perkhidmatan kami kepada masyarakat dengan secara lebih luas. Masyarakat awam, sekiranya mereka ingin mendapatkan perkhidmatan, mereka perlu mendapatkan temu janji. Dan di website kami, ppsn.ism.gov.my, memang tertera maklumat perhubungan dan sebagainya untuk masyarakat ataupun individu untuk dapatkan temu janji. Nombornya 8991-4880. Kalau anda nak tahu, Environmental Chamber merupakan peralatan latihan khusus yang mempunyai beberapa parameter seperti suhu, kelembapan dan juga altitude. Parameter ini boleh dilaras mengikut kesesuaian latihan atlet. Dan kali ini, Nini cuba untuk melakukan latihan pada suhu di bawah 16 darjah Celsius. Kalau tadi saya dah cuba dan saya berada dalam environmental chamber ni sendiri dan saya dah berlari atas treadmill dengan keadaan yang sejuk, lepas tu ada kipas lagi buka depan muka saya. Tapi saya tertanya-tanya, apa objektif environmental chamber ni? Bersama saya Puan Eng, pegawai Makmal Bersepadu Puan. Jadi saya nak tanyalah, tadi saya dengan sejuknya dengan kipas depan mukanya bergoyang-goyang bulu mata saya. Apa fungsi sebenarnya environmental chamber ni? Okey. Chamber ni dia bukan saja untuk ujian tapi untuk latihan juga. Sesiapa pun boleh masuk untuk menjalankan latihan. Janji kondisi kesihatan dia tu berada dalam tahap yang optimal. Sebab sebelum kita bagi dia masuk, kita akan suruh dia isi borang dulu. Isi borang untuk kita cek sama ada dia sesuai ke tak untuk masuk ke dalam chamber ni. Setakat ni, football masuk, hockey masuk, squash, cycling, even Paralimpik via atlet pun boleh masuk. Kalau ikutkan respon daripada atlet, keberkesanan environmental chamber ni macam mana? Adakah bertepatan dengan ujian atau latihan kat sini dengan apabila berada di situasi sebenar? Okey. Setakat ni, kalau diorang nak menyediakan sendiri untuk pergi ke tempat pertandingan yang suhu lain, altitude lain dari Malaysia, diorang at least kena ada berada dalam chamber ni selama 2 minggu. So, selepas diorang training, kita ada buat test, pre and post test. So dari pre and post test kita dapat nampak perubahan dia. Kalau tadi yang saya buat ujian tadi tu, rasa-rasanya dengan keadaan sejuk dengan angin macam tu, saya kat negara mana? You kat negara mana? Rasanya tadi kita punya setting sangat low je. Rasanya you hanya sampai Cameron Highland tu. Baru Cameron Highland saya dah. Terima kasih banyak Puan. Sejuk.
Oh, kalau nampak macam kolam renang, memang betul kolam renang, tapi ianya bukan kolam renang biasa. Air dia cukup sejuk. Apakah fungsi dia? Apakah ia? Kita terus tanya kepada Mr. Tony, betul kan? Iaitu pegawai fisiologi senam. Jadi saya nak tanya Mr. Tony, apa sebenarnya dua kolam renang di sebelah ni? Apakah ianya? Okey. Hello semua, nama saya Tony. Hari ini kami berada di tempat ini kita panggil hydrotherapy lab. So, kalau di sini kami akan nampak ada dua yang pool besar ni. So, apa fungsi dua pool besar ni? Biasa kita akan bagi atlet buat recovery, pemulihan. Okey, so apa kita boleh tengok di sini? Pool ni dia agak tinggi, lebih kurang 150 meter ke atas. So, sementara atlet mereka masuk buat ice bath, mereka akan buat full body. Untuk yang hydrotherapy lab ini, dia ada hydrotherapy punya pressure. Sebab kalau semakin dalam, dia punya pressure semakin tinggi. So, kalau kita tengok di sini, atlet mereka akan buat sejuk dan panas. So, untuk yang sekarang dua-dua ini, kita guna sejuk. Sebab sekarang yang COVID-19, kita ada yang SOP. So, kalau kita tengok untuk yang 11 degree ini, actually, dia recommended temperature ialah 10 to 15 degree. Okay. Kalau untuk yang kebaikan untuk yang hydrotherapy lab ini, lepas atlet mereka buat, dia keluar, actually, dia punya main function ialah untuk remove lactic acid. So, maksud selepas atlet mereka training, mereka akan rasa badan mereka sangat penat, sama ada dia buat training di tempat training masing-masing atau dia pergi lari. Lepas tu otot mereka akan rasa lesu. Lepas tu mereka akan rasa suhu badan mereka akan naik. Dan lepas mereka buat ini, dia akan buat lactic acid dan akan mengurangkan keradangan. So untuk reduce inflammation. So dan sama juga kalau contoh mereka ada macam lepas mereka injet ke ada macam swelling ke, dia buat di dalam ice bath ni, dia akan mengurangkan risiko untuk injury. Jadi sebenarnya sepatutnya saya kena cuba masuk dalam pool ni. Tapi tak apalah, tak bawa pakaian bersesuaian, tapi tak apa. Kita tengok aja. Baik. Untuk cryotherapy cryotherapy wrap. Saya difahamkan ianya digunakan juga untuk atlet, betul kan? Tapi pemulihan. Untuk pemulihan, tapi ada syarat-syarat tertentu sebelum dibenarkan atlet itu dibenarkan masuk dalam lab ni, betul ke? Ya, betul. Sekarang yang first step apa yang mereka akan buat? Yang medical assistant dia akan check dia punya heart rate, semua check BP, dan dia akan suruh subjek untuk isi ada apa-apa masalah yang dia hadapi sebelum ni. Then lepas tu saya akan tanya yang subjek untuk keluarkan macam benda-benda yang macam metal. Okay, bolehlah kita tengok macam mana gaya dia. Di sini dia ada tiga kamera, so sekarang di chamber yang ketiga. So apa yang kita boleh tengok kalau kita dalam kita tengok apa dia buat, kita boleh klik di sini. One more minute to go. Selepas 3 minit kita akan suruh subjek untuk pindah ke chamber yang kedua. Chamber kedua. Dan ke satu dan dia keluar. Dan kita akan bagi dia pakai glove untuk maintain dia punya suhu badan dan dia akan pergi check blood pressure dia lagi. Setelah meninjau pelbagai peralatan yang terdapat di PPSN, kali ini Nini berkesempatan pula untuk menyaksikan sendiri ujian yang dikenali sebagai biomekanik. Biomekanik merupakan kajian mengenai pergerakan otot, tulang, tendon dan ligamen yang menghasilkan pergerakan. Terdapat dua kategori perkhidmatan biomekanik yang dilakukan di Institut Sukan Negara, iaitu biomekanik klinikal dan biomekanik sukan. Melalui ujian ini, atlet akan membuat pergerakan dan keputusan ujian akan membantu jurulatih untuk menilai, memantau atau mengoptimumkan prestasi mereka. Proses paling rumit dalam biomekanik sukan ialah meletakkan anatomical landmark pada badan atlet. Pemasangan ini perlu dilakukan dengan teliti supaya bacaan tepat dapat direkodkan. Peralatan seperti kamera kelajuan tinggi, force platform, pressure measurement system, instrumental treadmill, eye tracker dan sistem GPS digunakan mengikut spesifikasi sukan tertentu. Sekarang hampir selesai step yang ketiga yang mana telah pun dilekatkan marker di anatomical landmark. Sebanyak 33 landmark seterusnya. Kita akan ke ujian yang sebenar ataupun step yang keempat. Dah hampir selesai? Almost ready ya?
Setelah proses meletakkan anatomical landmark selesai, barulah ujian dapat dimulakan. Sebelum itu, sedikit taklimat ringkas diberikan oleh pegawai biomekanik dan topeng oksigen perlu dipakai oleh atlet sebelum memulakan larian. Biomekanik merupakan elemen penting dalam sukan kerana membabitkan pergerakan tubuh badan seseorang atlet. Malah, setiap individu juga memiliki biomekanik yang berbeza. Setiap atlet perlu memahami tubuh badan mereka sendiri dan menggunakan kaedah yang betul dalam latihan mereka. Kefahaman mengenai biomekanik membantu atlet untuk mengetahui kelemahan diri dan memudahkan mereka untuk membaiki kesilapan. Setiap data yang diperolehi akan dianalisa bersama jurulatih pada masa akan datang. Ujian yang kita lakukan hari ini, dia dikenali sebagai 3D Motion Analysis dan secara spesifiknya, ia juga dikenali sebagai Running Gait Analysis. Ya, seperti yang anda lihat tadi, para biomekanik telah meletakkan marker kepada setiap joint di anggota badan atlet tersebut. Tujuannya adalah agar kita dapat mengkaji apa yang joint ini lakukan ketika atlet itu berlari. Ya, dan selalunya bila kita lakukan ujian ini, kita akan menyuruh atlet tersebut untuk berlari pada speed yang berbeza agar kita dapat melihat bagaimana speed tersebut mempengaruhi pergerakan mereka. Dan daripada data yang kita perolehi itu, kita dapat memberikan feedback, yang kita dapat memberikan mereka maklum balas untuk meningkatkan lagi prestasi mereka. Jadi objektif utama ujian biomekanik ni adalah untuk menambah baik orang kata aksi atlet-atlet tersebut, betul kan? Ya. Yeah. Jadi ini salah satu sesuatu yang hebat kerana ini adalah teknologi antara yang terbaik di Asia Tenggara, betul? PPSN sememangnya yang terbaik di Asia Tenggara dan telah pun mendapat pengiktirafan di peringkat Asia. Di sebalik kejayaan atlet negara kita, mereka inilah sebenarnya wira tak didendang yang sama-sama turut menaikkan nama Malaysia. Jadi seharian saya kat sini, Doktor, secara jujurnya, saya sangat kagum dengan segala kemudahan, perkhidmatan dan teknologi yang ada dekat sini yang disediakan kepada para atlet. Tapi berita baiklah untuk anda di luar sana sebab apa yang atlet dapat, anda juga berpeluang untuk merasai, betul ke, Doktor? Betul. Dah buka kepada orang awam. Ya, betul. Memang kami ingin menawarkan perkhidmatan perubatan sukan kepada orang awam seperti mana yang kami sediakan perkhidmatan kepada para atlet antarabangsa dan juga antarabangsa. So, perkhidmatan kami dibuka pada hari Isnin hingga Jumaat daripada pukul 8 sehingga 5 petang. Jadi semuanya kena buat temu janji terlebih dahulu, rebut peluang yang ada kerana teknologi yang ada dekat sini cukup hebat dan terbaik. Apapun jutaan terima kasih kepada semua penonton iGen. Jangan lupa minggu depan dengan topik yang juga menarik.